tahun baru aneh nang toko Indo. Nyet. Kita lihat kayak mana. Ini tuh gede banget nih. Gak ada lara, enak ya. Guys, ini suasana malam di Taiwan. Kayak gini karena nggak kemana-mana. Ini Ciyu Pien. Ikan mentah, dimakannya pakai wasabi. Di pinggir jalannya kayak gini letak gila. Orang keluar nabrak. Habis dari sini kita saya mau ke toko Indo mau beli bebek penyet. Hui. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pasnya mau pergantian tahun malam dari 2001 menjadi 2002. Tapi sayangnya papa mama karena ini pakai banget di rumah saja. Seperti ini. Oh, yang ada dipotong-potong itu namanya sushi. Kita mentah, bapaknya nanti pakai wasabi sama kecap asin dicocol-col mentah-mentah banget. Itu deh. Sama. Iya. Sekarang kita nyampe di toko Indo. Yuk kita lihat bagaimana dalamnya toko Indonya. Udah nyampe di toko Indo Indonesia. Karena tadi aku sudah order bebek. Bebek. Sudah ada bebek. Seperti Pak Indo, semua serba Indonesia. Ada kunyit. Ada semua gerri. Ini kerupuk gendar. Tukulah. Terus begini pokoknya semuanya Indonesia. Indonesia kayak gedang Ambon kayak gini. Halo Mbak, jadi kayaknya nggak pakai nasi ya? Enggak, aku nasi ya. Terus rasanya mau yang 150 110 aja. Iya. Sibuk sendiri mbaknya. Kopiko. Iki apa sih? Kopiko. Tulisannya kayak pakai Cina. Ini Indonesia kape. Pokoknya malam tahun baru aneh nang toko Indo. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah dari toko Indonya. Yuk kita balik makan bebek. Malam tahun baruan yang lain bakar-bakar bebek. Saya beli bebek goreng saja. Bebek goreng saja.
seperti itu sudah tidak asing lagi, karena itu adalah suara iung-iungan mobil sampah. Nih, mobil sampahnya kayak gini. Lihat. Kenapa Taiwan terkenal sebagai negara pembasmi sampah nomor satu? Ini mobil recyclingnya, mobil ulang. Yang kuning ini mobil sampah yang bonyok-bonyok, sampah plastik, sampah apa aja, pokoknya yang bakar makanan, yang di drum-drum itu makanan. Di sini sampah itu dibagi jadi tiga, recycling, sampah makanan, sama sampah kotor, campur aduk. Oke, sekedar tahu saja segitu ya. Cinta dimanapun berada, semoga dalam kelindungan dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sehat semuanya. Selamat menyambut pergantian tahun dari 2002 ke 2000 dari 2001 ke 2002. Nah, ini tadi kita beli bebek penyet sambal hijau, bebek penyet. Kita lihat kayak mana bebeknya. Ini gede banget ini. Pokoknya endolita. Enggak ada lara, enak kayak lara. Bebek penyet, tahu goreng sama timun. Aduh. Sambalnya sambal hijau. Enak bingo. Di sini bentuk pentangnya kayak gini. Rames nasi bungkus. Nasi kotaknya kayak gini. Kotak-kotak. Timun, tempat sayur, tempat sambal, tempat tahu, pokoknya enak banget. Oke, selamat tahun baru.